Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap terjadi setiap tahunnya. Dari data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jabung Barat, terdapat 20 kasus kekerasan anak. Jumlah tersebut dinilai cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di bulan yang sama. Pengawasan para orang tua terhadap anak mereka nampaknya harus diperketat, baik dari pergaulan maupun media sosial dan handphone. Sebab ini juga sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, karena setiap tahunnya kekerasan terhadap anak selalu terjadi. Dalam kesempatan ini, Kepala UPTD PPA Tanjab Barat Hardianti mengatakan, selain melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jabung Barat, peran orang tua juga diperlukan dalam pengawasan anak. Sebab di era teknologi canggih seperti saat ini, tipu daya pelaku kekerasan terhadap anak dapat terjadi. Saat ini, UPTD PPA Tanjab Barat telah menangani atau mendampingi kasus kekerasan terhadap anak, yakni mengenai kasus kekerasan seksual, dan mayoritas terjadi terhadap anak perempuan. Pendampingan psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus didampingi secara khusus, sebab korban kerap trauma akibat kejadian tersebut. Selain itu, diakui Yanti, faktor media sosial dan handphone menjadi pemicu terjadi kekerasan terhadap anak seperti kekerasan seksual. Sebab 20 kasus yang terjadi di tahun ini merupakan tren kasus meningkat. Selain itu, semua leading sektor juga turut berperan dalam hal pencegahan kekerasan terhadap anak. Kasus anak dari tahun 2023 ini meningkat. Apalagi kasus seksual. Ya, sekarang lagunya trennya adalah kasus TPO. Jadi anak menjual anak. Dan ini kasusnya di sini anak yang dijual TPO itu ada 3. Dan sekarang yang satu kebetulan dia mengaku TPO itu di Tanjung Timur. Jadi berkasnya dilimpahkan ke Polisi Jambi. Dan sampai Juli 2023 ini kasus anak ada sekitar 20. Dan yang paling banyak adalah kasus seksual. Dengan demikian, Yanti berharap peran orang tua untuk mengawasi anaknya ketika di luar rumah, sebab mayoritas kekerasan terhadap anak kerap terjadi dari pihak luar atau teman bermain seusia mereka, terkhusus untuk menjaga anak perempuan, sebab jangan sampai terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Pasalnya tahun ini mayoritas kekerasan seksual dominan terjadi pada anak perempuan di bawah umur. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.